Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang baru gabung di channel aku, yaitu Agatha Sarif. Nobody compares me. Oke, di video kali ini aku mau kasih tahu cara perhitungan 4000 jam tayang. Buat kalian yang belum tahu 4000 jam tayang, simak terus videonya. Oke? Iya. Bagi kalian yang belum tahu 4000 jam tayang, tapi mungkin sebagian banyak udah tahu lah ya. 4000 jam tayang itu apa? Yaitu 4000 jam tayang jam penayangan kita atau di channel kita itu YouTube itu ngasih syarat gitu ya, harus masuk ke partner YouTube itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi channel kita, video kita itu baru masuk setelah 4000 jam tayang. Emang agak susah sih ngedapetin 4000 jam tayang itu ya, buat aku ya, menurutku buat aku juga lumayan gimana gitu ya, cuma alhamdulillah sudah. Jadi aku sekarang mau kasih info lain, yaitu menghitung 4000 jam tayang kita sudah mencapai belum di 4000 jam tayang itu. Simak terus videonya. Kita masuk ke situs Google Chrome. Aku sync in ke YouTube-nya. Aku sudah masuk ke desktop-nya ya. Kita tunggu. Aduh, jaringannya lagi. Oke, ini dia. Kita masuk ke analitiknya. Nah, ini dia waktu menonton menitnya itu 30.939, penayangan 12.722. Cara menghitungnya, di 30.939 kita hitung dibagi 60 ya. 30.939 dibagi 60. Ya, ini dia waktu menonton aku sudah mencapai 515.65.000. Jadi aku sudah melewati batas dari. Oke, itu dia. Mudah-mudahan kalian mengerti dan bisa atau paham. Semoga kalian yang sedang mencapai 4000 jam tayang, semangat buat kalian, dan yang belum jangan pesimis, terus berusaha dan berusaha lagi. Segitu aja video dari aku, simple. Mudah-mudahan kalian suka dan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa seperti biasa like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.